Okay, hello guys, welcome to my channel. Nama saya Kimi. Okay, hari ini saya akan memancing di Lombong Bido ya. Okay, hari ini saya akan menggunakan pieces strawberry ya, dari Green Bait. Dan saya menggunakan pellet dia. Pellet 920 4mm dan juga dedak. Okay, dedak ni saya dah campur dah. Okay, sekarang kita campurkan dulu perisa ni kat dalam pellet kita. Okay, dan saya menggunakan mata kail bom ya. Okay, mata kail bom. Kita campur dulu perisa strawberry kita. Goncang-goncang dulu ya. Okay, penutup. Okay, ni pellet ni saya dah rendam 2 minit ya. Bagi dia rendam dulu, bagi dia lembut sikit, boleh letak perisa strawberry daripada Green Bait. Mari kita cuba padu ke tak padu umpan dia. Okay, boleh goncang-goncang sahaja. Okay, dah sebati. Okay, mata kail bom cangkuk sahaja. Ni saiz 8 ya mata kail saya. Okay, boleh cangkuk lah kita punya ni umpan kita pada mata kail. Okay, macam ni sahaja. Pasang dedak kita. Okay, macam ni sahaja. Jom kita cuba first try. Bismillahirrahmanirrahim.
Dah selesai mancing. Sekarang pun dah pukul 1 dah. Okey, ini je hasil kita hari ni ya. Okey, kita ada tali piar saja dengan ruhu 2 ekor, tapi kecil lah. Saya akan masak lepas ni, saya akan siang dan saya akan masak. Kita buat perkasam ya. Ni buat perkasam sangat sedap ya. Okey. Okey, hello guys. Saya dah kembali di rumah ya. Okey, kita akan siang ikan yang kita dapat tadi. Okey. Ini ikan kita. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh je lah cara siang ikan ya, ikan telepia kita. Lepas tu, ni saya akan siang semua ikan-ikan ni. Lepas tu, kita akan buat perkasam. Okey, telepia, cara-cara nak siang telepia ya. Buang ni, sirip dia semua. Okey. Sirip perut kotor ya. Perut dia potong. Okey, kat sini. Okey, boleh buang isi perut dia. Okey, gitu. Cepat sambung. Buang mesin. Kita buat. Okey, kita pasang. Kita pasang. Okey, buang sisi dia. Buang sisi dia. Okey, buang sisi dia. Sisi. Cari ikan saja. Okey, kepala saya akan buang. Okey, macam ni sahaja. Okey, dah bersih-bersih. Okey. Jadi macam ni je. Okey, dah selesai siang. Okey. Apa yang perlu anda buat ya? Mula-mula kita akan hilangkan hanyir dia ya. Cara nak hilangkan hanyir ikan kita, kita akan masuk asam jawa. Kita rendamkan ikan ni kat asam jawa. Okey. Biar akan rendam dulu sebentar. Bagi hilang hanyir dalam 30 minit ke. Okey. Kita akan kembali lagi. Okey. Agak-agak dah lama sikit tu dah boleh basuh. Okey. Kita akan guna balik bekas ni. Okey. Senang je ya. Kita gunakan beras ya. Saya dah basuh beras ni. Nanti kita akan masak beras ni sampai jadi kuning ya. Okey, dengan garam kasar. Itu sahaja bahan dia. Okey. Kita dah boleh lumur garam kasar ni. Tapi agak-agak lah. Agak-agak. Jangan banyak sangat pula. Lumur-lumurkan dia. Biarkan dahulu bagi dia serap sikit, bagi dia masin eh. Kita masak beras kita ya hingga jadi kekuningan. Okey, dah ada sedikit kekuningan ya. Teruskan kacau saja. Okey. Lama-lama dia akan jadi kuning ya sendiri. Okey, dah selesai. Okey, dah jadi warna kuning ya. Okey, lepas ni kita akan blender dia. Tapi blender tak payah lama sangat, tak payah hancur sangat. Macam sedang-sedang sahaja. Okey. Okey, dah standby. Open switch. Okey, dah sudah ya. Okey, boleh masukkan terus ya. Kita akan masuk sedikit demi sedikit. Lepas tu kita akan kacau. Okey, saya simpan ikan perkasam dalam bekas ni ya. Boleh susun dalam ni ya. Okay.
Oke, las. Oke, yang lebih tadi ini boleh masuk je terus ke dalam ni. Oke, selesai. Oke guys, dah selesai buat memasak eh. Kita buat pekasam je kali ni. Ikan talipia yang kita dapat tadi, kita buat pekasam. Oke, ni dia biasa kita, tapi pastikan ya bekas ni ditutup rapat je, jangan sampai lalat boleh singgah. Dia akan bertelur, habis ikan kita. Okey, dalam masa seminggu lah. Okey, dah boleh goreng ya. Goreng, letak bawang, letak cili sekali. Sangat sedap. Okey guys, ini saja dari saya untuk video kali ni. Okay, next video saya akan buat lagi benda-benda yang menarik ya. Contoh saya akan pergi ke laut, saya akan pergi ke kolam, sungai. Okey. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe ya. Akan banyak lagi video yang akan datang. Okey, terima kasih.